Aksi pelemparan botol kepada pengamat sepak bola, Bung Towel saat nonton bareng timnas Indonesia melawan Filipina viral di media sosial. Bung Towel nobar di Jakarta International Velodrome, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Selasa malam, 11 Juni 2024. Mulanya Bung Towel sedang berdiri di atas panggung bersama beberapa orang. Saat itu, Bung Towel tengah diminta mengomentari laga timnas Indonesia melawan Filipina. Namun, saat dia sedang berbicara, satu botol air mineral dilempar oleh penonton ke arahnya. Aksi pelemparan terhadap Bung Towel diduga lantaran sang pengamat kerap melempar kritik keras kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang dianggap belum bisa memberi gelar untuk tim skuad Garuda. Bukan cuma itu, Towel juga sering mengkritik program naturalisasi yang gencar dilakukan Shin Tae-yong dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, hal ini menutup kesempatan pemain asli Indonesia bermain di timnas.